Okay, ini aku beli lokal ya, sebab pakai pos laju je. So ni aku beli antena, aku tak ada wifi kat rumah, so pakai apa yang ada dulu. Dulu aku ada beli broadband ni, Huawei broadband. Ambil. Huawei broadband ni. So sekarang ni okey lah, not bad lah benda ni. Bateri pun tahan 3000 mAh. So ini antena, external antena. So tujuan dia aku beli, kiranya macam nak tarik signal lagi lah, lagi kuat. Sebab kat kawasan rumah aku ni, ya Allah, line aku pakai line DG. Boleh lah kejap ada kejap tak ada, especially kalau time peak hour. Ah, memang payah nak main game pun payah. So kira, sebab aku nak buat smart home, so untuk buat smart home kena ada wifi. Ni matang dia, packaging dia. So nak buat smart home kena ada wifi. So bilik aku, daripada aku letak Google Home dekat ruang tamu, so nak ke bilik tu agak jauh juga sikit. So harap pakai benda ni dia apa, kira dia expand lah area tu. Pakai dulu apa yang ada, sebab ingat nanti nak ambil wifi juga. Tapi tunggu dulu kontrak yang sedia ada ni habis, kontrak handphone. Yalah, beli handphone berhutang, apa boleh buat. So tunggu kontrak tu habis, maybe next year kot. Habis tu ambil Unify. Sekarang nampak hari tu Unify dia offer RM39. Tapi itu tak pasti lagi, itu dekat dengar katanya untuk existing customer. Sebab dia yang tu dia tak official. Itu pun dapat tahu daripada website blog Pokda.net. Baca kat situ, cakap leh, baru nak excited nak pasang. Kali belum dapat confirmation, cuma kabar angin sahaja. Dia ada tunjuk macam satu flyers tu. So yang ini external antenna, menggunakan sambungan sini. Ini dia panggil sambungan TS9. Dia ada SMA, TS9, macam-macam lagi lah. Aku pun baru belajar juga. So benda ni senang je. So dia ada dua connection, 1, 2. Nampak tak? Cuba tak nak fokus handphone. Biasa je guys. Apa? Kita baru nak up. InsyaAllah kalau korang subscribe, dapat bayaran daripada YouTube, boleh lah pasang. Alamak, macam tak muat lah guys. Ui. Sekejap eh, post dulu nak pasang. Okay, dah pasang. So kenapa ada dua, aku tak tahulah, aku pun main agak-agak je. So maybe yang ini dia satu download, satu upload lah. Okay, nanti kita, wih, terpadam. Oh ada. So tutup dulu. So pakai dulu register dengan DG. So ni Huawei E5577S. Tengok aja babe, E5577S. So harap-harap nanti dia expand lah, kan. Nanti kita try speed test, tengok macam mana. Tapi aku pakai pun yang SIM card dalam ni SIM card prepaid, biasa punya je. Janji ada guys. Okay. Okay guys, wifi ni aku letak kat luar. Dalam ni macam yang aku cakap sebelum ni, ni dia prepaid. Apa nama dia, aku try speed test, macam ada cap lah prepaid dengan phone yang aku pakai sekarang ni. Dalam phone aku ni postpaid, line yang sama DG. Tapi ada, different network speed. Macam aku punya postpaid ni laju, boleh dapat sampai 6 Mbps, upload pun laju juga. Tapi bila aku try prepaid ni yang wifi ni, memang macam slow. Lepas ni aku nak try pula masuk SIM card postpaid aku ni ke wifi, ada perubahan tak sebab pakai antena ni kan. Kita tengok nanti. Okay guys, selepas beberapa ujian, aku dah masuk aku punya kad postpaid dalam ni. Aku cuba tanpa antena,
dengan ada antena. So memang ada improvement, memang adalah improvement tu. Tapi macam biasa jugalah, bergantung pada kita punya network. Macam sekarang ni 11.46 ni, waktu ni time-time macam ni memang peak hour lah. So dia ada kejap naik kejap turun, tapi nampaklah ada peringkatan. Nanti aku tunjuk result ni, mana yang aku guna prepaid, postpaid, lepas tu aku guna tanpa antena dengan ada antena. Nanti aku post dia punya result, korang compare lah. Tapi memang ada peningkatan. So benda ni, so benda ni memang bagi aku lah, ni aku punya point of view lah. So memang benda ni boleh pakai, memang ada peningkatan sikit. Sebab aku pakai wifi ni pun aku letak prepaid dalam ni, sebab aku nak buat home automation, macam kira macam smart home lah. Nak connect semua aku punya plug, aku punya Google Home ni. So nanti aku review jugalah ni, next video lah. So setakat ni okey lah, semua aku punya peralatan semua bertindak mengikut arahan. Tapi ada macam lambat sikit lah kalau aku guna network. Tapi kalau aku guna wifi yang sama, dalam beberapa saat dia terus tangkap lah aku punya arahan kalau pakai Google Home.